ben net wakker. En het is 5:00 in de ochtend. Mijn moeder is alweer druk bezig met... met opruimen. Want het is de big day van mijn neefje. Hij gaat dus trouwen. En het wordt een mooie dag. Ik ga lekker douchen. En rustig klaarmaken. Ik heb er zin in. Slaat het pijn, hè? Zeg een beetje rotti. Balletje. Doe maar die tampon van benzin. Je houdt maar, dat is goed, hè? Ja. Tampon van benzin. Dit is cantik sekali. Adi nak apa nak? Hujan apa nih? Satu rombongan. Awas jatuh. Naik di belakang. Hai. Hancur leles. Tonton itu di mana, Ma? Betsy. Halo. Halo. Hai. Hai. Hi girls. See you. Ada semua kawin. Situasi dan kondisi yang memungkinkan ketemu terlambat, dan karena itu perkenankan saya Pendeta Ki Haya atas nama keluarga besar Nusi Dastanya menyampai Bapak Ibu keluarga besar menurut Pahya Tendelu berkenan dengan maksud keluarga, sehingga di hari ini kami boleh hadir untuk menepati janji kami. Hari ini tanggal, hari Jumat tanggal 15 September. Selanjutnya pemasangan bunga dada. Pertama dari calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan. Thank you.
Selanjutnya calon mempelai perempuan saksi untuk mempelai perempuan. Iya. Selanjutnya dari calon mempelai perempuan kepada kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki juga saksi. Mambe makan, mambe makan terus. Siu adik susu mau kawin. Makan. Bilang ke baju belakang tuh, aduh baju yang sorot nih. Disini angker dulu, dimasuk dulu.
di gedung layanan pada pemberkatan dari kesempatan saat ini. Bertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Kristina Gaulia Nanuru, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima Yuren Nusi yang tanahnya kau tinggal sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Kristina Kaldananmu, berjanji bersedia menerima Yuren Nusi sebagai suamiku yang sah, dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupanmu,
kehidupan pernikahanmu dan di dalam kasihnya kamu teguh berdiri. Bapak Ibu jemaat di belakang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas pernikahan kedua saudara ini. Kami mohon berilah mereka Roh Kudus, agar dengan hikmat mereka mampu menerima perbedaan masing-masing untuk saling melengkapi. Pimpinlah mereka melewati berbagai tantangan dan cobaan dengan memelihara kudusnya pernikahan ini. Dan hadirlah di dalam rumah tangga mereka, kuatkan kami sebagai jemaat untuk menopang mereka, mewujudkan kehidupan sebagai keluarga beriman yang mampu mendidik anak-anak mereka dalam iman kepada-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Keluarga. Jemaat, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan jemaat kita. Kesempatan diberikan untuk mempelai laki-laki mencium kudus perempuan, mempelai perempuan. Dipersilakan. Terus ya. Amin, silakan.
Thank you.
Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya disusul dengan langkah dari Bapak Herbert Nanu dan Ibu Sara Tenu, orang tua dari Christina Claudia Nanu. Kita berikan sambutan yang lebih hangat lagi Bapak Ibu. Tidak hanya orang tua dari kedua mempelai, namun juga saudara dan sahabat-sahabat terkasih yang mengiringi perjalanan penuh cinta dan kebahagiaan ini. Bapak Ibu, selanjutnya yang paling berbahagia dan Christina Claudia Nanu. Kuenya aman. Oke. Okay. Rian hampir paling spanggal Bapak Ibu. Kita lihat luar biasa.
loh.